بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا بنجد كان من الشكور فجرة الله تبارك وتعالى بارك سباتان pagi menjelang siang yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren tunas ilmu di desa Wuluh Purbalingga ini kita berharap semoga Allah Taala ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada dan juga TV Ufit dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tentang silsilah fikih doa dan zikir setelah kita membahas tentang adab membaca Al-Quran kita membahasnya dalam lima pertemuan adab membaca Al-Quran dari bagian yang pertama hingga bagian yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul memilih zikir yang paling afdal. Memilih zikir yang paling afdal. Zikir adalah merupakan amalan yang utama. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir adalah merupakan amalan yang paling utama sebagaimana yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala bi khairi wahai para sahabatku maukah kalian kuberitahukan tentang suatu amalan yang paling afdal setelah itu Nabi SAW menyebutkan keistimewaan keistimewaan amalan tersebut terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa amalan yang paling afdol tersebut adalah zikrullah alias berzikir mengingat Allah. Jadi kalau misalnya kita menyibukkan diri dengan zikir berarti kita telah melakukan suatu amalan yang sangat utama bahkan amalan tersebut paling utama. Namun, perlu diketahui bahwasanya zikir itu bentuknya sangat beragam. Zikir itu bukan cuma subhanallah, bukan cuma alhamdulillah, bukan cuma Allahu akbar dan bukan hanya la ilaha illallah. Tapi zikir itu sangat banyak macam-macamnya. Setiap ucapan yang baik yang diucapkan oleh seorang hamba itu termasuk zikir. Di, Contohnya, seorang ayah menasehati anaknya. Ini zikir atau bukan? Zikir. Seorang istri mengingatkan suaminya yang kurang taat beribadah kepada Allah. Ini zikir atau bukan? Zikir seorang anak mengingatkan orang tuanya yang mungkin belum mau sholat itu zikir yeah. jadi zikir itu banyak jenisnya termasuk juga membaca Al-Quran juga zikir dan nanti kita akan jelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah ternyata zikir yang paling afdol termasuk berdoa kita memohon kepada Allah itu juga dikategorikan di zikir jadi pengertian zikir itu sangatlah luas zikir itu bukan hanya tahlil zikir itu bukan hanya tasbih zikir itu bukan hanya tahmid zikir itu bukan hanya istighfar dan zikir bukan hanya hawqalah hawqalah apa bu? la hawla wa la illa billah jadi zikir itu banyak. Ah, dari sekian banyaknya zikir, kita perlu mengetahui mana di antara zikir-zikir itu yang paling afdol. Yang paling banyak pahalanya. Yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga apa? Sehingga Manakala kita bisa mengetahui mana zikir yang paling afdol, maka kita akan berusaha memperbanyak yang paling afdol tersebut. Kalau kita memperbanyak zikir yang paling afdol ini, maka insya Allah pahalanya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berzikir dengan zikir yang kurang afdol dibandingkan zikir yang paling afdol tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Para ulama menjelaskan bahawa zikir yang paling afdhal adalah membaca Al-Qur'an. Al Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Arna'uth. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalami ba'dal Qur'an." Kalimat yang paling afdol sesudah Al-Quran berarti kalimat ini afdol, tapi afdolnya ini masih kalah dengan apa? Al-Quran. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Afdolul kalami adalah Al-Quran", kalimat yang paling afdol setelah Al-Quran artinya kalimat ini, walaupun paling afdol, tapi masih lebih afdol Al-Quran. Al Apakah kalimat tersebut wahwamin minal quran Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat-kalimat tersebut juga merupakan bagian dari Al-Quran. Kalimat itu ada berapa? Kalimat itu ada empat. La bi Tidak masalah. Engkau akan memulai dari kalimat yang manapun dari empat tersebut. Apakah empat kalimat itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua adalah Alhamdulillah yang ketiga la ilaha illallah yang keempat Allahu akbar. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang paling afdol adalah empat. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Empat kalimat ini adalah merupakan kalimat yang paling afdol. Zikir yang paling utama. Makanya banyak sekali. Nanti kita akan jelaskan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bahwa empat kalimat ini sering sekali disebutkan keistimewaannya oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ada Nabi SAW menyebutkan empat keistimewaan atau keistimewaan empat kalimat ini sekaligus. Kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan masing-masing dari empat ini juga punya keistimewaan spesial. Subhanallah punya keistimewaan sendiri. Alhamdulillah punya keistimewaan sendiri. La ilaha illallah punya keistimewaan sendiri. Allahu Akbar punya keistimewaan sendiri. Jadi kalimat empat ini memang kalimat yang sangat afdal. Makanya, orang-orang yang memperbanyak kalimat ini seakan-akan dia itu menanam pohon di mana di surga. Semakin panjenengan sering membaca kalimat ini, maka pohon panjenengan di surga akan semakin banyak. Hanya saja empat kalimat ini pun masih kalah dengan Al-Quran. Al maka di sini para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling af afdol. Makanya orang mau baca Quran ada adabnya ndak? Ada ndak? Ada. Saat itu kita jelaskan sampai lima pertemuan, ya lima pertemuan kita membahas tentang adab membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ada diperintahkan untuk berwu, berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Kalau kita mau membaca Al-Quran sambil memegangnya, memegang mushaf Al-Quran, memegang Al-Quran, kitab Al-Qurannya kita pegang, maka kita harus wudhu wudu. Kalau kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah akbar, harus wudu enggak? Harus enggak? Enggak tidak harus. Ini menunjukkan bahwa kalamullah alias Al-Qur'an ini tidak sembarangan. Apalagi kalau ada orang yang ingin membaca sambil memegang kitabnya Al-Qur'an itu, mushafnya Al-Qur'an, maka dia harus dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan sembarang kalimat. Makanya kita tidak boleh sembarangan memegang Al-Quran. Masih ada etika yang lainnya yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita ada jelaskan uh, 13, ya, 13 adab membaca Al-Quran. Di antaranya kita disunahkan untuk membersihkan mulut dengan apa? Dengan apa? Siwak panjenengan kagungan siwak nombor dan <laughs> Panjenengan kagungan odol siwak. <laughs> ya. Ya kalau misalnya tidak punya siwak ya pakai apa? Pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi. Disunahkan untuk itu. Sebelum kita berzikir membaca subhanallah tasbih tahmid takbir tahlil. Kita tidak haruskan, tidak diharuskan untuk bersih, bersiwak. Ini disunahkan untuk dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Kemudian di antara etika membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran disunahkan bagi kita untuk membaca ta'awud atau isti isti'adzah. Nopo isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika akan memulai suratan dalam Al-Qur'an kita disunahkan untuk membaca bis bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memiliki keistimewaan, keistimewaan khusus. Sehingga ketika seorang akan membacanya ada aturannya. Aturannya ini, 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 ini. Berbeda dengan kita berzikir biasa dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa membaca Al-Quran disunahkan untuk membacanya dengan tartil. Waratilil Qur'ana tartila kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 4. Bacalah Al-Qur'an dengan cara yang tartil. Nopo cara yang tartil? Perlahan, bacaannya jelas, ya, hurufnya jelas, harokatnya jelas. Tajwidnya benar, itu tar, tartil. Maka ini berbeda dengan zikir yang lainnya, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Ya. Jadi, ketika ada adab-adab yang tadi disebutkan sebelum seorang melakukan bacaan Al-Quran, dan itu tidak disunahkan atau tidak diwajibkan sebelum kita berzikir dengan zikir yang biasa seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kalimat-kalimat zikir -kalimat yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, kalau kita akan memilih zikir yang paling afdol, pilihlah membaca Al-Quran. Al nah, sekarang masalahnya begini, Ustadz: apakah di setiap waktu kita itu disunahkan untuk membaca Al-Quran? Apakah di sembarang waktu... Setiap kesempatan kita disunahkan untuk baca Qur'an? Habis sholat baca Qur'an atau baca istighfar? Duh, jadi, setiap waktu baca Qur'an. Nah, nah di sini kita perlu belajar. Di sini kita perlu be belajar bahwa... Ada beberapa waktu... Ada beberapa waktu yang sebenarnya pada waktu-waktu itu kita lebih disunnahkan dan lebih afdal untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi S.A.W. Contohnya habis sholat. Begitu orang assalamualaikum, assalamualaikum, yang disunnahkan adalah membaca apa? No, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. astaghfirullah. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Terus membaca kalimat tah, tahlil la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in adi Setelah itu membaca tas tasbih, membaca tah tahmid, membaca tak takbir. Nah, kalau itu sudah selesai, jenengan mau membaca Al-Quran, parang nama bacaan? Parang, boleh panjenengan membaca Al-Quran. Tapi bukan setelah sholat lang langsung. Kalau setelah sholat langsung, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir, membaca istighfar, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir. ya. Itu yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan ditanya habis sholat langsung lebih afdol membaca zikir tasbih takbir tahmid istighfar tahlil atau lebih afdol membaca Al-Quran jawabannya nopo lebih afdol membaca zikir istighfar takbir tahmid tahlil dan tas tasbih nah disinilah pentingnya belajar pentingnya be belajar. Maka sebenarnya kesimpulannya adalah masing-masing waktu itu ada bacaannya. Sekarang kalau misalnya ada orang takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku mau napa? Allahu Allahu Akbar. Kalau misalnya ada orang takbiratul ihram niku mause la ilaha illallah. Pripun saya nopo mboten leres nopo mboten leres nopo mboten mboten leres sekarang saya tanya membaca kalimat la ilaha illallah ini ku berpahala nopo mboten berpahala jadi jenengan wau wow, ngendikone mboten leres mergane nopo tempatnya mboten mboten pas ya jadi kalau kita mau berzikir itu bukan sembarang asal ngucap ya. Bukan asal-asalan. Kita berzikir itu harus melihat kira-kira dalam waktu ini ketika takbiratul ihram itu yang dicontohkan sama nabi itu takbir apa tahlil. Nopo nah, sih dicontohkan? Takbir. Makanya namanya takbiratul ihram. Bukan tahlil ihram, ya. Namanya takbiratul ihram, dan ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak keliru di dalam berdi Berzikir, saya pernah menyampaikan uh, pengajian di Masjid Agung dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Uh, pengajian judulnya bukan sembarang nopo, bukan sembarang zikir. Jadi yang namanya zikir itu orang sekarpe dewek, ya tidak semuanya sendiri orang pengen zikir. Orang berzikir itu harus mengikuti aturan, harus mengikuti cara yang diajarkan oleh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang ketika beramal itu modalnya bukan cuma semangat. Orang beramal, dia harus punya modal il, ilmu. Ilmu itu akan didapatkan dengan mengaji. Maka, saya ucapkan selamat panjenengan insya Allah, termasuk orang-orang yang berada di atas jalan keselamatan, karena kita berusaha sebelum beramal itu mencari mana sebenarnya amalan yang akan mendatangkan pahala benar-benar. Jadi beramal itu bukan hanya sekedar bermodal semangat, bukan hanya sekedar bermodal cerene, bukan hanya sekedar bermodal nyonto apa sing umum di masyarakat, bukan. Tapi beramal itu harus dilandaskan di atas dalil yang sahih dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi kalau habis sholat lebih afdolnya habis sholat langsung terutama sholat yang wajib lebih afdolnya berzikir membaca kalimat-kalimat tayyibah yang tadi disebutkan istighfar kemudian tahlil tasbih tahmid takbir atau membaca Al-Quran membaca di zikir yang tadi disebutkan. Contoh yang lain pula, kalau panjenengan ruku, panjenengan ruku ketika sholat, apa yang panjenengan baca? Subhana Rabbiyal Alim. Kalau panjenengan sujud, apa yang dibaca? Subhana Rabbiyal A'la. Ini bacaan namanya bacaan tas, tas, tasbih subhana itu tas tasbih jadi ketika kita ruku dan sujud yang lebih afdol untuk dibaca adalah tasbih kalau ada orang baca surat al-fatihah ketika ruku parang nama boten boten kenapa tidak boleh Apakah membaca Al-Fatihah itu berdosa? Tidak, membaca Al-Fatihah itu berpa, berpahala. Tapi, sekali lagi, tempatnya harus disesuaikan. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap waktu itu ada zikirnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berbicara tentang ruku dan sujud kata beliau ini nuhitu an akra al Qur'ana rakian au sajidan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al Qur'an ketika ruku dan su sujud saya dilarang oleh Al. Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Jadi kalau panjenengan sedang ruku itu jangan baca Quran. Kalau panjenengan sujud jangan baca Quran. Para ulama menjelaskan kenapa sih? Kenapa kok ketika ruku, ketika sujud kita itu dilarang untuk membaca Al-Quran? Kata para ulama adalah untuk menunjukkan etika kita kepada firman al Allah. Jadi orang membaca Al-Quran itu seakan-akan dia itu sedang berinteraksi dengan sedang membaca, bahkan dia itu sedang membaca kalamullah. Maka nun sewu, kalau membaca kalamullah sambil kepalanya di bawah itu kira-kira sopan atau enggak bu? Kurang sopan. Makanya di situ Nabi kita Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan su-sujud. Terus setelah itu Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam menjelaskan apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Kata Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam, Ketika ruku, kata Nabi s.a.w., Alaihi maka agungkanlah siapa? Allah. Makanya yang dibaca subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi kita sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya rukuk. Ya. Disitulah kita mengagungkan Allah. Kita diperintahkan untuk menyadari dan meyakini bahwa zat yang paling agung adalah Allah. Subhanallah ibu-ibu yang kami hormati dan para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Seandainya kita menghayati betul makna dari Subhanarabiyal Azim. Sesungguhnya yang maha agung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Karena kita meyakini bahwasannya yang agung adalah Allah. Sehingga saat itu dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak merasa gentar kecuali kepada Allah. Sehingga dia ketika keluar dari sholat, dia keluar dalam keadaan menjadi mukmin yang kuat, yang tangguh. Menjadi mukmin yang berani. Karena yang ada di mata dia yang berhak untuk ditakuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam setiap gerik, gerak-geriknya yang dia cari adalah keriduan. Dari siapa? Dari Allah jalla wa ala. Dia tidak terlalu khawatir dengan cercaan orang. Dengan makian dari orang. Manakala dia berusaha untuk mengamalkan tuntunan agama ini. Dia tidak merasa khawatir Seandainya akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, manakala dia istiqomah di atas kebenaran. Orang yang bekerja di sebuah tempat yang di situ biasanya rata-rata orangnya tidak jujur. Rata-rata pada korupsi, korupsinya korupsi berjamaah. Nah, bukan hanya solat berja, berjamaah, korupsinya juga korupsi nopo, berjamaah. Karena semuanya sepakat, yuk korupsi bareng yuk. Jadi satu kantor semuanya sama korupsi. Kalau ada di antara bagian dari karyawan yang ada di situ, dia sendiri yang tidak mau korupsi. Kira-kira dikucilkan tidak? Jelas dikucilkan. Lah, sok apa? Sok suci. Gitu kan? Iya. Makanya banyak yang tidak be, betah. <tuh> Nah, ketika dia meyakini makna dari subhana Rabbi al azim, maha suci Allah yang maha agung, maka dia tidak berkecil hati. Dia tidak berkecil hati ketika harus dikucilkan manakala memegang prinsip kebenaran. Karena yang dia cari adalah ridhonya. Siapa? Allah. Yang dijadikan target dia itu adalah ridhonya Allah. Bukan ridhonya manu, manusia ridhonya manusia itu tidak mungkin akan bisa tercapai orang Arab mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak keridhoan manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai makanya kalau orang dia menyebutkan diri untuk mencari keridhoannya manusia targetnya ridhonya manusia itu dia akan kecapean karena ridhonya si A beda dengan ridhonya si, si B. Ridhonya si B beda dengan ridhonya si, si, C. Ridhonya si C berbeda dengan ridhonya si D. Terus ridhonya siapa yang dicari? Dia hidup dengan 10 orang A, B, C, D, E, F, G. 10 berapa berarti itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, 10 orang dia hidup di situ. Ridhonya siapa yang dicari? ridhonya si A. Apa yang diridhoi oleh si A ternyata tidak diridhoi sama si si B. Berarti yang dicari ridhonya si B. Ternyata apa yang diridhoi oleh si B itu tidak diridhoi oleh si si C. Ora bakal rampung. Ya. Kalau yang dicari, yang dicarikan target ala ridhonya manusia tidak akan pernah tercapai. Makanya orang Arab mengatakan Ridohnya si la tudrak keridhaan manusia itu adalah merupakan suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tapi kalau keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Dan bahkan disebutkan man ardallaha nas radhiyallahu wa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, targetnya dalam kehidupan dia adalah ridhonya Allah, Walaupun orang-orang di sekelilingnya itu akan membenci dia karena keistikomahannya kayak tadi, yang lainnya pada korupsi, dia tidak mau korupsi, dia ingin bersih, yang lainnya kotor, dia berusaha, berusaha untuk membersihkan diri. Kalau dia mencari keridhaan Allah walaupun orang-orang akan membencinya, maka ganjarannya Allah akan ridho kepada dia dan Allah akan menjadikan orang-orang di kemudian hari pun akan ridho kepadanya. Kebalikannya, waman ardhannasa bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhoannya manusia dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Lah wis daripada dikucilkan. Ya wis melu-melu bae kancane pada korupsi melu apa korupsi daripada apa daripada dikucilkan bok dibenci berarti dia itu mencari keridhoannya manusia tapi jalannya dengan jalan yang dimurkai oleh Allah apa akibatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi Allah akan murka kepada orang-orang seperti itu dan akan menjadikan para manusia benci kepada orang tersebut. Ini bagi orang-orang yang menjadikan keridoan manusia sebagai target. Sebagai tujuan utamanya. Tapi kalau orang yang beriman, ibu-ibu yang kami hormati. Dan para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada. Yang dijadikan target seorang mukmin adalah keridoan siapa? Allah. Kembali kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian rukuk, maka agungkanlah Allah dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa amma sujud. Kalau sedang sujud, wahai Nabi, apa yang seharusnya kita berbanyak Fajtahidu fid du'a. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimalkanlah waktu sujud perbanyaklah ketika sujud membaca nopo doa. Tentunya setelah membaca Subhana Rabbiyal Setelah jenengan membaca Subhana Rabbiyal maka saat itu ketika sujud disunnahkan untuk memperbanyak membaca do, doa. Kenapa? Kata Nabi SAW, فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ Karena dalam kondisi sujud, Doa itu sangat berpeluang untuk dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith sahih riwayat muslim. Jadi, dalam sujud yang disunahkan bukan membaca Al-Quran. Di dalam sujud yang disunahkan adalah ber, berdoa. Ustaz, ada beberapa doa yang disebutkan dalam al al Quran. Gimana buatan? Contoh nih. Contoh nih. Robbana atina bidunya hasana wafil akhirati hasana wakina ada Itu ada dalam Al-Qur'an enggak? Ada. Surat nopo? Kemudian doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wonten malih? Wah kata sangat niku doa Doa di dalam Al-Quran al Minta keturunan Robbi habli minas solehi Loh itu kan Ayat-ayat dalam Al-Quran Ustadz Kalau itu kita Baca ketika sujud Parang apa buatan? Parang apa buatan? Parang? Terusnya mau wow, buatan parang maus Al-Quran? Bagus Apa bu? niatnya. Niatnya apa? Saat itu jenengan ketika baca Robbana Atina fit dunia hasana niatnya jenengan sahabat donga utawi niati pun sahabat deres mau Quran no niate bu donga berarti saat itu bo boleh Kecuali kalau misalnya ada orang ketika sujud dia membaca alif lam mim dalikal kita bularai bafi. Parang nama buatan, buatan. Karena itu bukan do, doa. Atau ada orang sujud membaca yasin wal Quran nil hakim. Ya, orang nama buatan tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika sedang su sujud. Adapun doa-doa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka itu boleh untuk dibaca ketika sujud karena saat itu niat kita adalah sedang berdoa, bukan sedang tadarus membaca Al. Al-Quran, jadi ibu-ibu yang kami hormati, kesimpulan pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Al Hanya saja, ada beberapa kesempatan, ada beberapa momen yang lebih afdol untuk kita justru bukan membaca Al-Quran tapi membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu-waktu tersebut dan itu tidak akan kita ketahui kecuali kalau kita belajar jadi tidak ada istilah istirahat dari be belajar Ustadz saya kan wis lulus SD ustad apa enggane na, konsi nau manding ya iya ustad saya ini sudah sarjana ustad apa nau manding ya iya lo nganti kapan si ustad lesinau sampai kapan bu <laughs> sampai akhir ha, hayat selama hayat masih dikandung badan kita tetap ngaji dan ngaji mempelajari agama ini semaksimal mungkin terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته